wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberi kesempatan pada subuh kali ini untuk sama-sama solat subuh secara berjemaah, seterusnya duduk dengan niat iktikaf kerana Allah taala. Namatul iktikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Dan seterusnya kita duduk di taman-taman syurga Allah, di majlis ilmu ini. Yang bahagia barisan rezeki pegawai serta imam dan juga Bilal surau masjid Rincing Hulu. InsyaAllah sama lagi kepada kita kitab Bahrul Madhi. Ya, kitab Bahrul Madhi berkenaan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan perkara-perkara sunat dalam solat. Perkara-perkara sunat dalam solat. Jadi ada dasar dia, ada dalil dia daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pada pertemuan yang lepas kita dah sampai kepada hadis yang ke 89. Ini kita masuk kepada hadis yang ke 90. Bab ma jaa fi wad'il yad ala rukbati fi ruku'. Sini hadis yang menyatakan meletakkan tangan atas lutut dalam rukuk. Tangan kita tu kita letak di lutut ketika rukuk. Ini ada hadisnya. Ketahuilah kiranya saudaraku, adalah pada awal-awal Islam orang sembahyang itu tidak meletakkan tangannya atas lutut, bahkan dipencakkannya kemudian tunduk rukuk, diletakkan di celah peha hal keadaan berpencak. Dipencak ya, pencak, pencak sama ada di pinggang ataupun diletakkan di dekat peha. Juga dalam keadaan terpencak apa ni, terbuka tangan tu, terkepak. Ya, terkepak lengan tu. Jadi kemudian ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbuat yang demikian itu kerana menyerupai perbuatan Yahudi. Itu asal dia lah. Kerana menyerupai perbuatan Yahudi. Jadi bermula letakkan tangan atas dua lutut pada masa rukuk itu disuruh oleh syarak dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi, katanya an Abi Abdurrahman As-Sulami qala lana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, daripada Abi Abdurrahman As-Sulami, katanya telah berkata bagi kami oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, innar rukaba sunnat lakum fakhudhu bir rukab, innar rukaba sunnat lakum fakhudhu bir rukab. Bahawasanya meletakkan tangan atas dua lutut dalam sembahyang itu bukanlah reka-rekaan orang sahaja, bahkan telah disyarakkan dan disuruhkan oleh Nabi perbuat demikian bagi kamu sekalian. Maka hendaklah pegang oleh sekalian kamu dengan dua lutut. Kata Abu Isa At-Tirmizi, pada bab ini juga ada riwayat hadis daripada Sa'ad dan juga daripada Anas dan juga daripada Abi Hamid dan juga ada daripada Abi Asyad dan juga daripada Sahal bin Sa'ad dan juga Muhammad bin Maslamah dan juga Abi Mas'ud. Ramailah para sahabat yang juga meriwayatkan hadis yang sama. Hadis ini merupakan hadis hasan lagi sahih. Juga telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab sahih kedua-duanya. Baik. Jadi masalah letak tangan ya atas lutut dan juga hukumnya. Jadi daripada hadis inilah para ulama daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan juga para tabi'in, iaitu orang-orang yang mengikut para sahabat, orang-orang yang pernah berjumpa berguru dengan para sahabat, para tabi'in, ya, dan mereka yang selepas daripada itu. Tiada ada perselisihan antara mereka, tiada khilaf antara mereka, ya, pada yang demikian itu, melainkan barang yang diriwayatkan dia daripada Ibnu Mas'ud dan setengah daripada segala sahabatnya, iaitu Al-Qabah dan juga Aswad, bahawasanya mereka itu adalah mengumpulkan tangannya taruh di hadapan celah kangkang. Jadi ada juga, ya, ulama di kalangan sahabat sendiri pun, ya, Ibnu Mas'ud dan juga termasuk Al-Qamah dan juga Aswad, sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud ini, itu sajalah yang masih kekal berpegang kepada letakkan tangan itu ditaruh di hadapan di celah kangkang. Ya, kerana kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ajalah kami berbuat demikian itu, maka jadi, dan bermula mengumpulkan tangan taruh celah kangkang pada masa rukuk itu dimansuhkan di sisi ulama. Nah, memanglah peringkat awalnya begitulah, ya, letak tangan celah kangkang. Tapi kemudian kerana dianya menyerupai Yahudi, maka diubah, ya, ataupun ditukar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang diperlakukan oleh para sahabat. Ya. Dan tiada khilaf di kalangan mereka lah secara overallnya. Jadi sebab itulah kita sampai kita sekarang inilah, bila kita letak tangan itu di lutut kita itu, kita letak, ya, kita letak dan kita genggam, ya, lutut kita itu, dan tangan itu kita menghunjurkan ke arah kiblat. Letak tu tangan menghunjurkan ke arah kiblat. Kita bukan pegang macam tu, kan, bukan juga kita cakah-cakah macam tu, tapi terpegang itu menghunjur ke arah kiblat. Yang inilah dia ke arah kiblat, ke bawah lah, ke bawah, ya, melandakan ke arah kiblat, ke bawah, ya, bukan pegang tu tangan macam tu, ya, arah kiblat ke bawah, menghunjurkan dia, ya, ke bawah, ke arah kiblat, ya, maknanya ke arah kiblat. Baik. Pengalaman lama, kipas terbuka menyebabkan sound system kurang elok. Apa dalam tu audio kuliah. Baik, masalah letak tangan atas lutut dan sekurang-kurangnya rukuk. Dalam syarah Muslim bermula mazhab kita dan juga mazhab ulama semuanya, sunat meletakkan dua tangannya di atas dua lutut. Sunat, ya, letak dua tangan atas dua lutut. Maksudnya apa? Maksudnya kalau tak letak sekalipun atau letak cara macam mana sekalipun, tidaklah membatalkan solat. Cuma kita nak cari yang terbaik ketika solat. Jadi sunat letakkan tangan, ya, di atas dua lutut. Dan makruh mengumpulkan dia di celah paha. Ya, sebab itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kata-kata para sahabatnya. Ya, dilarang, mana makruh letak di celah-celah paha. Melainkan Ibnu Mas'ud dan juga dua sahabatnya, iaitu Al-Qamah dan juga Al-Aswad. Tapi yang lain semuanya letak di atas lutut. Maka bahawasanya berkata mereka itu sunat mengumpulkan celah di celah paha. Ini kata mereka lah. Kata tiga orang itulah, Ibnu Mas'ud dan juga dua sahabatnya, iaitu Al-Qamah dan juga Al-Aswad. Tapi ulama-ulama yang lain juga daripada kalangan sahabat, semuanya, ya, mengatakan sunat, ya, diletakkan di atas lutut dan dihunjurkan ke bawah. Wallahu a'lam. Habis hadis yang pertama. Seterusnya ke hadis yang ke-92. Bab majaa annahu yujafi yadaihi an jambaihi fi ruku'.
bab merenggangkan dua siku tangan daripada dua lambungan dalam rukuk. Ketahuilah kiranya saudaraku bermula sembahyang dan merenggangkan dan mencegahkan sedikit dua siku dalam masa rukuk itu telah disuruh oleh syarak. Dengan dalilnya An Abbas bin Sahal bin Sa'ad bin Sa'din qal ijtama'a Abu Hamid wa Abu Asyad wa Sahal ibnu Sa'ad wa Muhammad bin Maslamah. Diriwayatkan daripada Abbas bin Sahal bin Sa'ad bin Sa'ad, katanya telah berhimpun empat orang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu tempat kerana muzakarah, kerana saling memperingatkan ilmu, iaitu pertamanya Abu Hamid As-Sa'idi yang bernama batang tubuhnya dengan nama Abdul Rahman bin Sa'ad bin Al-Munzir, yang keduanya Abu Asyad As-Sa'idi yang bernama batang tubuhnya dengan nama Malik bin Rabi'ah, dan yang ketiganya Sahal bin Sa'ad bin Sa'din, dan yang keempatnya Muhammad bin Maslamah. Berhimpun mereka itu bersama-sama bermuzakarah pada membicarakan hal sembahyang. Jadi kalau kata sahabat pun sama juga lah, ya, mereka juga bermuzakarah membicarakan hal hal solat. Kata Imam Tirmizi, fazakaru solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka beringat-ingat akan kelakuan sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka nak ingat baliklah, nak refresh balik bagaimanakah kelakuan solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seseorang membetulkan yang seorang yang lain. Demikianlah muzakarah mereka itu. Hingga berkata seorang daripada orang itu sebagai katanya, kata At-Tirmizi, faqala Abu Hamid, ana a'lamukum bis-salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata yang bernama Abu Hamid, sahabat yang bernama Abu Hamid, aku ini lebih tahu akan solat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu tempat ini. Dia kata, aku tahu tentang satu bab ni lah. Aku yang lebih tahu dan lebih ingat daripada kamu semua tentang sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ingat ini ingat yang bersungguh-sungguh, ingat yang betul-betul ingat. Iaitu Nabi sembahyang begini, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'a fa wada'a yadayhi ala rukbatayhi ka'annahu qabidun 'alayha. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang ia dengan mengangkat takbiratul ihram dan mendatangkan bacaan fardu dan sunat hingga ia rukuk. Ini huraianlah. Ini bukan terjemahan tadi tu ya. Ini merupakan huraian. Maka bila rukuk ia, bila inilah. Bila rukuk ia, raka'a fa wada'a yadayhi. Maka bila dia rukuk, maka ia meletakkan akan dua tangannya atas dua lututnya. Aku lihat letaknya itu bukanlah ambil nama letak sahaja, bahkan seolah-olah memegang ia atasnya. Yakni seperti rangkum lutut itu dengan merenggangkan jari hujungnya membetuli kiblat. Tidaklah pula serong ke kanan ataupun ke kiri segala jari itu. Itu yang cara tunjuk dia letak tu. So dia genggam tangan itu kepada lutut, genggam. Dan tidak serong ke kiri ataupun serong ke kanan. Dia renggam jari itu ke bawah. Wawattara yadaihi fanahahuma an jambaihi, dan melontar ia akan dua tangannya, yakni dicagahkan keluar akan dua siku tangannya supaya renggang belakang dua kucing-kucingan daripada lambungan. Maka bila melentur Nabi akan dua tangannya itu, maka renggang kedua kucing-kucingnya daripada dua lambungannya, dua rusuknya. Hadis ini merupakan hadis hasan lagi sahih. Baik. Jadi bila dah kita sujud itu, tangan kita letak pada lutut, kita cekah dia ataupun kita apa? Pegang dia dengan betul-betul peganglah. Bukan letak lapik macam tu je, bukan lembik je tu, bukan. Letak betul-betul lapik macam tu dan menghadap ke arah kiblat. Tadi kita ke bawah. Jadi itu semua hukumnya adalah sunat. Jadi apa cerita pula kalau sekiranya tangan kudung, bagaimana nak buat?
Kata Imam Syafi'i rahimahullah, dan jika adalah tangan orang yang mau rukuk itu kudung ataupun keras, salah satunya. Keras, tak boleh nak bengkok lah. Ya? Tangan kudung atau keras, maka bolehlah ia meletakkan sebelah tangannya yang bagus itu atas lututnya. Dia buatlah yang termampu. Sebelah tu kudung atau sebelah tu keras, tak boleh nak pegang dan sebagainya, lurus macam tu je, keras. Ya? Ataupun macam keras lah. Ataupun ketika kena balut, ya, sebab apa ni, dengan tu ke patah ke apa kan. So gunakanlah satu lagi yang elok itu, letak pada tempat yang betul di luar atas lututnya. Dan jika kedua-dua tangannya itu rosak atau sakit, sampaikan daripada rukuk itu akan barang yang dikalau berlepas dua tangannya. Ya. Jadi kalau dua-duanya sakit, dua-duanya kudung atau dua-duanya keras, maka duduklah kejedukan seperti rukuk macam biasalah. Dan tangan tu biarkan je lah. Terlepas je tu je lah. Ya, tak adalah pegang macam tu. Sebab apa? Pegang itu pun hukumnya adalah sunat. Dan apatah lagi sekiranya dia memang tak mampu, maka buatlah setakat yang termampu. Dapat tak pahala? Dapat pahala sunat. Ya, kerana dia buat apa yang dia termampu dia lakukan. Ya. Jadi itulah dia tentang rukuk. Jadi bagaimanakah kesempurnaan rukuk itu? Kata Imam Syafi'i, bermula kesempurnaan rukuk itu bahawa diletakkan dua tangan atas dua lututnya dan dibetulkan belakangnya dan lehernya. Dan jangan diturunkan leher itu daripada belakangnya, dan tiadalah pula terangkat dan tiada tergudik belakangnya. Ha, ya. Jadi itulah dia rukuk. Iaitu rukuknya kalau kita kata 90 darjah lah. Kepala dengan belakang tu kalau boleh biar sama rata. Ya, sama rata. Bila kita rukuk, jangan kepala tu terangkat lebih ke atas. Jangan pula kepala tu turun ke bawah. Ya, dia punya badan dah betul dah tegak, tapi kepala pula ke atas ataupun kepala pula ke bawah. Jadi ni kita kena ada apa orang panggil mirror training. Ya, tengok cermin lah. Ataupun kita tanyalah, ya, sesiapa sahaja, kawan-kawan kita ke, orang rumah kita ke, anak kita ke, apa ke, betul tak? Ya, kejadukan ya. Cubalah kita betulkan. Ya, kejadukan kita rukuk. Dan jangan pula tergudik. Apa ni, ternaik macam bonggol unta. Kita punya badan tu kan, jangan naik macam bonggol unta. Kalau boleh, cuba kita luruskan. Inilah ya, sunatnya dalam kita merukuk. Jadi tapi jelah kita dah tua-tua ni. Ya, kalau boleh ubah-ubahlah. Ya, tapi rasanya okey lagi kot. Semuanya masih lagi muda muda ni. Ya. Termasuk juga Haji Talib. Ya, muda-muda lagi alhamdulillah. Ya, maknanya kalau kata nak seorang lagi pun boleh lagi ni. Jadi biar luruslah. Nah, wallahu a'lam. Itu tentang rukuk lah. Saya tengok semua dah hilang dalam dunia fana ni. sedikit seringan lah. Saya ada ditanya berkenaan dengan bayi ataupun bayi yang meninggal di usia yang sangat muda. Ya, iaitu selepas dilahirkan usia dia dalam 6 bulan pramatang. Bayi pramatang lahir dalam usia 6 bulan sempatlah juga dimasukkan dalam apa, incubator tu kan, dalam tu lah ya, untuk membantu pernafasannya. Tetapi tak lama lah, sekejap sahaja ya, saya pun tak tanya pula berapa hari dia sempat hidup sebagainya. Jadi dia dah, kemudian dia meninggal dunia. So bagaimana kan nak diperlakukan bayi tersebut? Ya, secara umumnya lah berusia 6 bulan. 6 bulan berapa minggu ah? 6 bulan 24 minggu. Lebih kurang itulah ya. Dalam 24 minggu. Jadi di sini ada tiga keadaan sebenarnya. Ya, dia tentang bayi ini, bayi yang lahir sebelum apa ni, yang pramatang atau yang gugur dan sebagainya.
Ya, dia di sini ada tiga keadaan. Keadaan pertama, bayi yang berusia melebihi berusia 6 bulan ke atas. Ha, ya, 6 bulan ke atas. Bila bayi berusia 6 bulan ke atas, sama ada dia ada tanda lahir, tanda kehidupan ataupun tidak. Apa ada contoh-contoh tanda kehidupan? Dia bergerak. Dia mengeluarkan suara, menangis. Ha, itu contoh-contoh ada tanda kehidupan. Ya. Yang ini diperlakukan seperti mayat orang dewasa. Dimandikan, dikafankan, disolatkan dan ditanam. Cuma solatnya itu ya, bukanlah doa macam biasa je, takbir yang ketiga tu, Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu tu sampai ke akhir. Bukan yang tu je, ya. Kita doakan untuk kedua ibu dan bapanya. Ya. Allahumma inna apa ni, Allahumma ja'alhu furatan li abawai. Ya. Sebagai sebagai benteng atau sebagai membawa pahala kepada kedua ibu dan bapanya, dan lagilah sambungannya tu. Ya. Jadi ini khusus untuk bayi. So 6 bulan ke atas, sama ada dia tanda hidup atau tidak, maka diperlakukan seperti orang dewasa. 4 bulan ke bawah. 4 bulan ke bawah, yang ini ya, tidak diperlakukan seperti orang dewasa. Cukup dengan hanya dibasuh, cuci darah kan, dibersihkan sahaja. Ya, cukup dengan hanya dibungkus dengan kain, kemudian ditanam. Tidak disolatkan. Kerana 4 bulan ke bawah ini kebiasaannya ya, belum lagi ditiupkan ruh. Ha, ya, walaupun dia dah ada bentuk dan sebagainya, mungkin ya, kalau ada bentuk lah. Ya. Ha, jadi kalau ada bentuk sekalipun, maknanya cukup dengan itulah, ya, dengan di basuh, dibungkus dengan kain yang bersih sebagainya, ditanam. Tidak perlu disolatkan. Yang jadi perbahasan, yang jadi khilaf, iaitu bila bayi tersebut 4 bulan hingga 6 bulan. Ha, ya. 4 hingga 6 bulan. 4 bulan ke bawah tu senang. Maknanya itulah, ya. 6 bulan ke atas pun sama juga. Ya. Yang jadinya tempohnya, iaitu tempoh 4 bulan hingga 6 bulan. Ha, ya. Yang itu kena tengok dulu keadaan, kena tilik. Sekiranya bayi itu ada tanda kehidupan. Ya. Bila dia lahir itu dia sudah menangis atau dia sudah bergerak dan sebagainya, nampaklah ada tanda kehidupan, maka diperlakukan seperti mayat orang dewasa. Ha, ya, 4 hingga 6 bulan. Anda kata dia keluar-keluar itu tak ada tanda kehidupan, tak menangis, tak bergerak dan sebagainya, maka tidak diperlakukan seperti mayat dewasa. Cukup hanya dibasuh, dibungkus dengan kain dan dikebumikan. Tidak perlu disolatkan. Inilah secara umumnya dalam mazhab kita Syafi'i. Ha, secara umumnya lah. Ya, jadi 4 hingga 6 bulan itulah yang kena tilik, kena tengok. Ada tak tanda kehidupan dia tu? Ha, kalau ada macam mayat dewasa. Kalau tak ada, macam mayat orang apa, bayi di bawah umur 4 bulan. Ha, ya, dibasuh sahaja, dibersihkan, kemudian dibungkus dengan kain dan ditanam. Tidak perlu disolatkan. Ya. Wallahu a'lam. Secara umumilah. Baik. Ha, saja selingan. Nak hilangkan ngantuk sikit. Aduh. Ngantuk pula. Saya nak cari bahan-bahan lawak, tak ada. Bila lawak ni segar sikit mata kan. Sembang-sembang kalau baca macam tu kitab je, memang tidur lah jawab dia. Ya. Tapi tak apalah ya, sukanya kita boleh mengulang kaji lah bab solat ni sebenarnya. Ya, kita tahu bahawasanya apa yang kita buat itu ada dalilnya daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semua dah tahu dah. Cuma kita baca hadis dia saja. Ya, baca hadis dia yang kita huraikan sikit-sikit. Ha, ikut apa yang ada dalam kitab Bahrul Mazi insya-Allah. Seterusnya hadis tentang tasbih ketika rukuk dan juga sujud. Ya, ada hadisnya an Abi Mas'ud anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, daripada Ibnu Mas'ud bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya,
Idza raka'a ahadukum faqala fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim 3 marratin faqad tamma ruku'ihi. Faqad tamma ruku'ahu ruku'uhu. Ya. Bila rukuk seseorang daripada kamu bagi sembahyang, ya, barang mana sembahyang fardu atau sunat, kemudian mengucap ia dalam rukuknya akan lafaz subhana rabbiyal azim 3 kali, ya, maka sungguhnya telah sempurna rukuk sembahyangnya. Iaitu muafaqahlah, iaitu bersamaanlah dengan sunat ia menyempurnakan bagi sembahyang. Wa dzalika adnah, dan yang demikian itulah sekurang-kurangnya sempurna mengucap tasbih dalam rukuk ia. Dan sabda Nabi lagi, wa idza sajada faqala fi sujudihi subhana rabbiyal a'la 3 marratin faqad tamma sujudahu faqad tamma sujuduhu. Jadi bila sujud pula, katalah tasbihlah dengan subhana rabbiyal a'la 3 kali, maka sungguhnya telah sempurnalah sujudnya itu. Ya, ini muafaqah dengan sunat yang menyempurnakan dan membaguskan sembahyangnya. Wadzalika adnahu, dan bermula yang itu, itulah sekurang-kurangnya. Ha, ya, baik. Jadi itulah dia tasbih ketika rukuk dan ketika sujud. Ya, subhana rabbiyal azim ketika rukuk, subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Sebab tu lafaz tasbih ini ada hadis dia sampai tangkat tu je. Subhana rabbiyal azim 3 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ah, itu yang paling ringkas. Sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Itulah kebanyakan hadisnya, ya, iaitu secara ringkas begitulah, ya. Kemudian adalah hadis-hadis yang lain ditambah lagi oleh ulama, iaitu wa bihamdih yang belakang tu. Jadi kita pun terpulanglah yang hadis yang ada kat sini ni, subhana rabbiyal a'la bagi sujud, subhana rabbiyal azim bagi rukuk. Dibaca sebanyak 3 kali, itulah minimumnya. Sebenarnya zikir ini boleh dibaca, sunatnya yang terbaiknya ialah 3 kali lah, ya, khususnya bila kita solat secara berjemaah. Imam sunat 3 kali, lebih 3 kali hukumnya makruh. Ini bila solat berjemaah bagi imam, sunat hanya 3 kali sahaja. Kerana dia hendak mempermudahkan solat ataupun meringkaskan solat supaya tidak membebankan orang yang di belakang. Ini bagi solat fardu lah, bagi solat fardu. Kalau secara umumnya, kalau kita solat secara bersendirian, boleh tambah lagi ikut bilangan-bilangan yang ganjil, 5 kali, 7 kali, 9 kali, hinggalah 11 kali. Yang sunat yang afdalnya bila kita berseorangan 11 kali. Itu lebih lagi afdal, 11 kali. Tapi umum overallnya ialah 3 kali. Bila solat berjemaah, sunat 3 kali, lebih makruh. Dan lafaznya subhana rabbiyal a'la bagi sujud, subhana rabbiyal azim bagi rukuk. Ataupun boleh juga kita tambah lagi, dengan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, ya, ataupun subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Jadi mana-mana jelah. Yang itu terpulanglah. Wallahu a'lam. Jadi itulah, ya. Ada hadisnya, ya, ada hadisnya, ada dalilnya. Boleh tak kalau kita nak membaca Al-Quran ketika kita rukuk? Ya. Kalau solat sunat tasbih, kita rukuk sampai kita berzikir sampai berapa kali? Banyak kali tu. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, zikir tu kan. Ya, kita rukuk berapa kali? 10 kali. Sujud berapa kali? 10 kali. Boleh tak boleh tu? Lama tu. Ya, boleh. Kerana makmum, kerana makmum sudah maklum. Yang itulah keadaannya bila solat secara bila solat sunat tasbih. Panjangnya begitu. Ya, makmum dah maklum dan makmum semua redha. Maka sebab tu dibolehkan. Ya, sebab secara umumnya imam ni, dia jadi imam, dia mesti dia kena meringkaskan solat lah. Ringkas ini bermaksud bukannya, ya, baca Fatihah
ya, dengan laju baca surah pendek-pendek, apa baca surah sepatah-sepatah, ya, bismillahirrahmanirrahim, yasin, Allahu akbar, rukuk, ah, bukan. Ya, ha, maknanya ringkas ini maknanya meringankan. Nah, meringankan solat sedikit. Sekadar yang sempurna, mesti sempurna. Ha, mesti sempurna, ya. Jadi bila rukuk ada tamakninah. Ya, dengan tasbihnya 3 kali. Iktidal ada tamakninah sebagainya. Ha, memanglah ringkas. Ya. Tapi untuk solat-solat yang tertentu, ha, yang memang dimaklumi oleh makmum. Solat sunat kan? Contohnya solat sunat tasbih. Makmum dah tahu dah. Memang tasbih tu panjang-panjang. Ha, jadi ha, tak ada masalah lah. Ya, ha, jadi makmum semua dah redha dah dengan apa yang imam lakukan. Contoh yang lain, solat sunat gerhana contohnya, sama juga. Gerhana bulan ke ataupun gerhana matahari, dah tahu dah kan? Memang dia akan qiyam 2 kali. Baca surah pun 2 kali. Ya, kalau imam baca panjang, memang dah faham lah, kena terimalah benda tu, kan? Ha, jadi yang tu tak ada masalah. Sama juga ketika kita rukuk solat gerhana, zikirnya panjang, tasbihnya panjang, banyak kali. Sebab nak menyamai dengan panjangnya surah. Ha, ya, itu contoh dia lah. Ya, sebab nak ikut sunnah Nabi kita. Tapi kita ni kebanyakannya imam-imam dia ambil yang yang ringan sahaja. Baca surah-surah pendek-pendek. Ya. Kemudian zikir juga macam biasa sajalah. Ya. Zikir tasbihnya 3 kali juga. Ha, ya. Itu biasa yang kita buatlah kan. Ya, agaknya kalau imam macam lama sikit agaknya mesti dah mengeluh kat belakang. baru solat sunat gerhana belum lagi baca khutbahnya. Ha, tu dia. Wallahu a'lam. Bolehkah kita membaca Quran ketika kita rukuk? Di sini ada hadis menegahkan membaca dalam rukuk. Ya, ada tegah baca. Ya, baca Quran dalam rukuk. Ketika rukuk baca Quran. Ha, ya, ditegah. Ada hadisnya. Katanya An Ali ibn Abi Talib anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an labsil kisi wal muasfar. Ya. Saya mohon maaf lah, saya baca dah tak lancar sekarang ni. Mata dah tak dapat nampak. Kitab kecil, tulisan kecil-kecil. Jawi lama kan. Zaman-zaman jawi kuning. Mata dah makin tua. Jadi kadang-kadang tu tak lancar sikit. Allahu Rabbi. Saya pun baru sedar bila dah start balik kuliah selepas PKP ni kan. Baru perasan. Mata dah apa? Dah berat dah. Kena cari spek yang ada kantar. Kantar gabung dekat dah. Sekarang ni kita kontrol ni lagi, boleh lagi lah kontrol. Bila nak baca dekat, jauhkan spek. Setengah orang tu diangkat kan. Itu dah dia. dah semakin berusia ni. Tapi rasa muda lagi ya. Sentiasa muda. Haji tak lagi pun sama. Usia kan dah tahu dah. Tapi memang sentiasa rasa muda. Rasa macam tak mati-mati. Allahu Rabbi. Jadi kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, telah menegahkan ia. Nabi telah menegahkan akan laki-laki daripada memakai kain benang atau cotton bercampur dengan sutera. Ya, kain benang ataupun cotton yang bercampur dengan sutera. Dan menegahkan ia daripada memakai kain bercelup asfar. Ya, iaitu bercelup warna kuning. Wa antakh tazimu zahab. Dan ditegahkan oleh Nabi akan laki-laki daripadanya akan laki-laki daripada memakai cincin emas. Wa an qira'atil Quran fi ruku'. Dan juga ditegah Nabi akan laki-laki ya daripada membaca Quran dalam rukuk. Hadis ini merupakan hadis hasan lagi sahih. Ya, dan juga ada dikeluarkan hadis ini juga oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Pada bab al-libas, pada bab pakaian. Baik.
Jadi dalam hadis ini ada beberapa hukum. Ya. InsyaAllah ya, kita akan baca hukum-hukumnya. Tapi hukum-hukum yang lain tu kita tinggalkan dulu sementara. Ya, kita akan tengok dulu yang yang terakhir, iaitu membaca Quran. Ya, membaca Al-Quran. Ayat tu jelas dinyatakan dalam hadis ini bahawasanya adalah tidak dibolehkan ketika kita sujud kita membaca Al-Quran. Ketika sujud kita tak boleh menegah, ya, menegah membaca Quran. Contohnya membaca Fatihah. Dan itulah yang diamalkan, itulah juga perkataan ulama dan juga daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mereka yang selepasnya, ya, iaitu makruh membaca Fatihah ataupun ayat-ayat Quran yang lain ketika kita rukuk. Ha, so masa rukuk bukanlah tempat yang sesuai membaca Al-Quran. Ha, so jangan baca Quran masa rukuk. Zikir sajalah. Nak panjang macam mana pun ulanglah zikir itu banyak banyak kali. Ha, ya. Ha, jadi sebab ada juga kadang-kadang tu dia baca Quran ketika rukuk. Ya, yang tu memang tidak boleh. Jadi hukumnya adalah makruh. Dan hukum yang lain lagi, ya, iaitu yang pertama sutra, hukum memakainya. Di sini hadis ini menyebutkan haram memakai kisi. Apakah kisi itu? Jawapannya adalah pada tafsir jisi al-kisi itu ada khilaf di kalangan ulama. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim, berbagai-bagai dikata orang. Setengahnya berkata iaitu kain sutera datang daripada negeri Syam. Dan setengah katanya iaitu sutera yang diperbuat daripada satu tempat yang bernama Kis di negeri Mesir. Dan setengahnya kata sutera bercampur cotton dan kapas dan juga lainnya. Kata Imam Nawawi, kisi ini jika adalah suteranya lebih banyak daripada kainnya, maka ialah tegah memakai akan sebagai tegah haram. Dan jika kurang daripada kainnya, daripada cottonnya, maka tegah memakainya akan sebagai tegah makruh. Wallahu a'lam. Okey, setakat tu dulu. Ya, setakat tu dulu. Iaitu sutera itu, ya, kalau sutera pure memang confirm itu memang haram. Kita pakai masa hidup ini yang laki-laki lah, perempuan okey. Tak salah. Perempuan dibolehkan. Kalau sutera pure memang haram hukumnya bagi laki-laki. Dan ini yang kalau yang pure. Sama ada ketika hidup ataupun ketika mati. Nak kafan dengan kain sutera tak boleh, ya, laki-laki. Dah ditanam kena gali balik. Kena kapan balik dengan kain biasa. Ya, laki-laki. Perempuan boleh tak? Perempuan boleh. Tak ada masalah. Perempuan boleh. Ya, bila hidupnya boleh, matinya pun boleh. Ya, yang laki-laki tak boleh. Jadi kisi ini ialah bila campuran. Separuh-separuh. Boleh ke tidak? Ya. Jadi di sinilah kata ulama, kata Imam Nawawi rahimahullah, yang sebab di sini ada khilaf. Tapi kalau kata Imam Nawawi, ya, ataupun sebagai besar ulama dan mazhab kita Syafi'i, sekiranya sutera itu lebih melebihi cotton, melebihi kain, melebihi benang-benang yang lain, hukumnya adalah haram. Kita tengoklah. Kalau sutera itu kurang daripada benang, benang yang lain itu lagi banyak, jatuh pada hukum makruh. Ini ikut kata Imam Nawawi rahimahullah. Ya, jadi boleh pakai, ya, kalau lebih kain, lebih cotton atau lebih benang yang lain boleh, tapi hukumnya menjadi makruh kata Imam Nawawi. Walaupun bagaimanapun ini ada khilaf ulama. Ya, tapi yang pastinya kalau bila sutera lebih, yang itu kebanyakan ulama kata haramlah. Cuma yang sutera kurang ni, ada pendapat mengatakan makruh, ada pendapat mengatakan harus. Wallahu a'lam bissawab. Macam kita pun pegawai-pegawai kerajaan, kalau dulu memanglah hari Khamis pakai baju batik kan. Itu yang kadang tu sutera campuran. Jadi kena pastikanlah bahawasanya kain apa benang yang lain tu, benang cotton dan sebagainya ke itu, melebihi kain sutera. Jadi macam mana cara nak tahunya? Atas harganya. Harga dia murah sikit, itu biasanya kain banyak lah. Ya, sutranya sikit je, langsung tak ada sutera. Sebab sutera ni harganya sangat mahal.
mahal, kain kayangan sutera, ya, dia khusus untuk orang perempuan. Baiklah, wallahu a'lam bissawab. Masing-masing dah tengok, ya, peringkat awal tengok muka, muka pentazkirah penceramah. Lepas tu dah tengok muka jam, jadi fahamlah tu. Ya, lepas tu dah tengok muka pintu, lagi faham. Ya, tiga muka yang biasa ditengok oleh oleh jemaah. Mula-mula muka penceramah, ya, walaupun lepas tu terlelap. Lepas tu muka jam. Ha, ini dah 7 hari. Ha, lepas tu muka pintu. Ceramah tunduk je, kepala hilang. Wallahu a'lam. Okeylah, setakat itulah insya-Allah, ya, mudah-mudahan dapatlah manfaat sikit pada hari ini. Bahawasanya apa yang kita lakukan selama ini ada dasarnya, sandarannya daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaflah, ya, jika ada sebarang kekurangan dan sebagainya. Kerana hari ini saya banyak membaca daripada saya bercakap. Ya, jadi nampaknya ramailah, ya, insan-insan yang hilang seketika. Ya, terima kasih kepada yang memberi perhatian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sebelum tu, berhati-hati, kita memang sekarang ni COVID dan ada wabak yang kedua yang melanda juga kita di Selangor kita ni, yang baru ni kes di Petaling, iaitu taun kolera. Ya, wabak ini, ya, wabak yang kedua taun kolera, ya, ada lagi tu, ada kes di Petaling, dah ada semula dah taun, ya. Nah, wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.